الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السيد المطاع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إلى خير أمة وأتباع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحابته وأتباعه الأبرار، أما بعد، فاتقوا الله حق تقوى وراكبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Sampai titik ini kita masih diberikan karunia nikmat, rahmat serta hidayah dengan izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat beriring dengan salam mari kita sanjungkan kepada Rasul junjungan alam, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau karena senangnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak para hadirin sekalian, marilah bersama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hanya dengan takwa kepada Allah sajalah yang akan membawa seseorang itu menjadi mulia kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat yang berbahagia, bekerja keras adalah bahagian dari akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab hanya dengan kerja keraslah keberhasilan akan senantiasa berpihak kepada kita. Dan rezeki yang halal senantiasa akan berada di depan mata. Karena hanya seorang muslim yang paripurna sajalah yang memiliki etos kerja yang tinggi. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim yang kuat lebih baik daripada seorang muslim yang lemah. Perihal bekerja keras telah banyak diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amal-amalan dengan baik. Senada dengan itu pula, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 19. Walikulli darajatu mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Dan bagi masing-masing mereka dengan menurut apa yang telah mereka kerjakan,
dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadisnya juga menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa bekerja keras. Di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang anjuran bekerja keras adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, tidak pernah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan makan dari hasil pekerjaan tangan sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam senantiasa makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Makanan yang paling baik adalah yang dihasilkan dari kerja sendiri. Nabi Daud alaihissalam yang kaya raya lagi seorang raja, senantiasa masih berusaha untuk bekerja mencari makanan yang halal dari hasil kerja tangan sendiri. Ini membuktikan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras, baik dalam beribadah maupun dalam menghasilkan rezeki yang halal sebagai sarana ibadah. Jadi jiwa kemandirian dan jiwa berwirausaha harus senantiasa tertanam dan ditanamkan dalam pribadi setiap muslim, sebab yang demikian adalah termasuk bagian dari akhlak karimah. An Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana Zakaria alaihi salam najjara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas telah menegaskan bahwa para utusan Allah yang mulia itu tetap bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal, sebab mencari rezeki halal adalah fardu setelah fardu. Karena itu setiap muslim harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bertopang dagu, bermalas-malasan, apalagi hanya mengharapkan uluran tangan orang lain. Yang demikian sangatlah tercela, hingga setiap muslim harus selalu menghindari dan menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril, meniupkan ke dalam ronggaku bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia hingga disempurnakan rezekinya. Ingatlah, kemudian bertakwalah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, dan janganlah kelambatan datangnya rezeki menjadi beban bagimu hingga kemudian kamu mencari rezeki dengan jalan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya apa yang berada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Rezeki yang halal hanya dapat diraih dengan cara-cara yang halal pula. Pada hakikatnya, orang yang senantiasa menjalankan perintah agama akan selalu mendapatkan kesempurnaan rezeki. Hanya saja seringkali rezeki tidak diberikan begitu saja. Harus diraih dengan usaha dan kerja keras. Karena itu, apabila datangnya rezeki terlambat, maka seorang muslim tidak boleh berputus asa hingga kemudian mencari jalan pintas dengan melakukan cara-cara yang haram. Yang demikian bukan sikap seorang muslim paripurna. Sebab seorang muslim paripurna senantiasa sadar bahwa sesuatu yang berada di sisi Allah hanya dapat diraih dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Bila diraih dengan cara yang haram, maka manfaatnya sama sekali tidak ada. Namun bila diraih dengan cara yang halal, maka akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda mukhtarifa wa man kadda ala iyalih kana kal mujahidi fi sabilillahi azza wa jalla. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa bersusah payah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia bagaikan seseorang yang berjuang di jalan Allah yang maha mulia dan maha besar. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga adalah perbuatan yang sangat terpuji. Karena itu, Rasulullah SAW mensejajarkan orang bekerja keras dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap pada hakikatnya, orang yang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal adalah sedang berjihad di jalan Allah dalam rangka menegakkan kebutuhan keluarga
hingga seluruh keluarga tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram serta terhindar dari memakan barang-barang yang haram lantaran keterbatasan ekonomi. Terhadap orang yang bekerja keras, Allah menyediakan pahala ampunan. Pahala yang diperoleh adalah sama dengan pahala orang yang berjalan dengan Allah. Sedangkan ampunan adalah sebagaimana yang telah diungkapkan Rasulullah SAW, bahwa barang siapa memasuki waktu sore dengan kelelahan kerja, maka pada sore hari itu pun dia mendapatkan ampunan dosa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-sadaqatu wal hajj wa yukaffiruha al-hamm fi talabil ma'isyah. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sebagian dari dosa manusia ada yang tidak terampuni dengan melakukan ibadah solat, zakat dan haji, tetapi dosa itu terampuni dengan sulitnya mencari penghidupan. Hadis riwayat Ibnu Babawai dan Tabrani. Bekerja keras untuk mendapatkan rezeki demi mencukupi kebutuhan keluarga adalah perbuatan sangat dicintai Allah. Karena itu, ada sebagian dosa manusia yang tak dapat diampuni dengan mengerjakan solat, puasa maupun haji. Justru dosa seberat itu dapat terampuni dengan memikirkan masa depan keluarga. Jadi, bekerja keras untuk meraih kecukupan hidup serta untuk menata ekonomi keluarga adalah sangat dianjurkan dan dipuji oleh Islam. Sebab Islam tidak ingin melihat pemeluknya malas, bertopang dagu, dan tidak mau berusaha untuk mencari rezeki. Karena itu, Allah sangat mencintai hambanya yang bercucuran keringat lantaran bekerja mencari rezeki yang halal. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yara 'abdahu ta'aban fi talabil halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya yang telah dalam mencari barang yang halal. Idza sallaitumul fajr fala tanamu an talabi arzaqikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu telah selesai salat subuh, maka janganlah kamu tidur dari mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar bersegera mencari rezeki apabila pagi telah tiba. Jangan sampai setelah selesai salat subuh kemudian tidur kembali. Yang demikian sangat dicela agama karena bermalas-malas bekerja. Padahal Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk rajin tekun bekerja. Lebih-lebih berangkat bekerja di waktu pagi sangatlah dianjurkan sebab akan mendatangkan keberkahan yang lebih tinggi. Hal ini tegaskan dalam hadis yang berbunyi, Bakiru fi talabi rizki wal hawaiji fa innal ghuduwa barakatu wa najah. Rasulullah SAW telah bersabda, bersegera dalam mencari rizki dan kebutuhan. Sebab sesungguhnya bersegera itu adalah mengandung keberkahan dan kesuksesan. Bersegera untuk bekerja adalah bagian dari akhlak karimah yang diberi penghargaan tinggi oleh Islam. Karena itu Rasulullah SAW merintahkan kepada kaum muslimin agar bersegera dalam mencari rizki dan kebutuhan hidup sehingga mereka mendapatkan kesuksesan dan keberkahan hidup. Bekerja yang paling baik dalam pandangan Islam adalah berjual beli dengan penuh kejujuran, dan sebaik-baik pekerjaan adalah berwirausaha. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis, Afdulul kasbi bai'u mabruru wa 'amalur rajuli biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik usaha adalah jual beli dengan cara yang baik, dan pekerjaan yang paling baik adalah bekerja dengan tangan sendiri. Sedang sejelek-jelek manusia pada hari kiamat nanti adalah orang yang mencari harta yang tidak halal. Hal itu juga diterangkan Rasulullah SAW. Khairul kasbi kasbu yadai amilin iza nasoh. Manusia yang paling celaka pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang mencari harta yang tidak halal hingga dia masuk ke neraka karena harta haram itu. Hadis Rawahul Bukhari. Jemaah Jumat yang berbahagia. Jadi, bagi seorang muslim yang menghendaki keselamatan di akhirat, maka dia harus selektif dalam memilih makanan jenis pekerjaan. Jangan sampai memilih pekerjaan yang menghasilkan barang haram, karena hanya akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Seharusnya dia selalu memilih pekerjaan yang dapat menghasilkan barang halal, sehingga dia mendapatkan jaminan surga. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah sekali-kali mengherankan kamu orang kekar yang senantiasa menumpahkan darah. Sebab sesungguhnya Allah memiliki pembunuh yang tidak pernah mati. Janganlah sekali-kali mengherankan kamu seorang yang berusaha mencari harta dengan cara haram. Sebab apabila
dia membelanjakan harta dan menyedekahkannya, maka tidak bakal diterima. Dan apabila dia membiarkan harta tersebut, maka tidak akan mendapatkan berkah. Dan apabila dia mengekalkan sebagian harta dari harta tersebut, maka akan menambah siksaan dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram sama sekali tidak manfaat. Bila disedekahkan, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bila disimpan, tidak akan mendatangkan berkah. Bila dikekalkan dengan ditasarufkan untuk membangun, misalnya, maka tidak akan mendatangkan manfaat. Bahkan akan mengekalkan dirinya dalam siksa neraka. Karena itu, setiap muslim harus berusaha mencari barang halal dengan bekerja dan berusaha dengan cara yang halal pula. Hanya orang-orang yang memiliki harta halal saja yang patut dikagumi, bukan orang-orang yang memupuk harta dengan cara yang haram. Demikian pula tidak selayaknya dikagumi orang yang berbadan kekar, namun hanya suka berkelahi, membuat onar dan semena-mena terhadap orang lain. Yang patut dikagumi adalah orang yang berbadan kekar, kemudian dimanfaatkan untuk bekerja keras dan rezeki yang halal. Dari Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asyaja'i radhiyallahu anhu, ia telah bersabda, suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW selama 9 hari atau 8 hari atau 7 hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian berbaiat berjanji setia kepada Rasulullah SAW? Pada waktu itu kami baru saja berbaiat hingga kemudian kami menjawab, ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu. Rasulullah kemudian bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Lalu kami membentangkan tangan seraya berkata, ya Rasulullah, kami bersedia berbaiat kepadamu. Atas apakah kami harus berbaiat kepadamu? Rasulullah kemudian menjawab, atas kesetiaan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Melaksanakan solat 5 waktu, sentiasa taat kepada Allah. Rasulullah kemudian merahasiakan kata-kata yang rahasia, janganlah meminta sesuatu kepada sesama manusia. Sungguh aku telah melihat di antara orang-orang yang hadir, ada seseorang di antara mereka yang cemetinya terjatuh, hingga dia pun tidak meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengambil janji setia dari para sahabat untuk tidak menyekutukan Allah, mentaati perintah-perintahnya, dan melaksanakan solat 5 waktu secara baik. Demikian pula mengambil janji setia untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Rasulullah sangat mengharapkan umatnya mampu hidup mandiri dan berkarya serta bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal sangat didambakan Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Nabi SAW telah bersabda, salah seorang di antara kamu selalu meminta-minta hingga dia bertemu dengan Allah, sedangkan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Seseorang yang suka meminta-minta kepada orang lain, kelak pada hari kiamat dia akan kehilangan muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lebih menyukai melihat hambanya yang mandiri, rajin bekerja tanpa mengharapkan belas kasih orang lain. Kemandirian adalah bukti kekuatan iman seseorang. Orang yang mandiri akan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan disertai ikhtiar, bukan menggantungkan dirinya kepada sesama manusia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia telah berkata, pada suatu ketika ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meminta sesuatu kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, adakah di rumahmu memiliki sesuatu? Jawab lelaki itu, ya, kami memiliki kain tis yang sebagian kami pakai dan sebagian lain kami bentangkan, dan memiliki sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum. Rasulullah kemudian bersabda, datangkanlah kepadaku kedua harta milikmu itu. Lalu lelaki itu membawa harta kekayaannya menghadap Rasulullah, hingga kemudian beliau mengambilnya seraya bersabda, siapakah yang bersedia membeli kedua benda ini? Lalu ada seorang laki-laki menjawab, aku bersedia membeli dengan harga 1 dirham. Rasulullah menawarkan demikian hingga 2 atau 3 kali. Lalu ada seorang laki-laki menjawab, aku bersedia membelinya dengan harga 2 dirham. Dan uangnya diberikan kepada laki-laki Ansar yang memiliki barang tersebut. Seraya bersabda, belilah makan dengan salah 1 dirham ini. Lalu belikanlah kepada keluargamu. Dan belilah kapak dengan dirham yang satunya lagi. Lalu bawalah kepadaku. Lalu dia pun mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah, hingga kemudian Rasulullah SAW mengambil kapak itu lalu mengikatkan tali seraya bersabda, pergilah dan carilah kayu bakar. Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari.
Lelaki Ansar itu pun kemudian bekerja mencari kayu bakar, kemudian dijual. Setelah itu kemudian dia menghadap Rasulullah dengan mengantungi hasil sebanyak 10 dirham. Rasulullah pun kemudian bersabda kepadanya, belilah makanan dengan sebagian dirham dan sebagian yang lain belikanlah baju. Selanjutnya Rasulullah bersabda, ini adalah lebih baik bagimu daripada kamu datang untuk meminta-minta. Sebab meminta-minta itu akan menjadi setitik noda di wajahmu pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya meminta-minta adalah tidak baik kecuali bagi orang fakir yang tertimpa bencana, atau bagi orang yang banyak hutang hingga sangat berat bebannya, atau bagi orang-orang harus membayar denda yang sangat memilukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah telah memberikan pendidikan kepada salah seorang sahabat agar rajin bekerja, tidak hanya suka meminta-minta. Sebab meminta-minta adalah termasuk akhlak tercela. Bagi seorang muslim bekerja menjadi kayu bakar kemudian dijual adalah lebih terhormat daripada meminta-minta kepada orang lain, sekalipun hasilnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan meminta-minta. Namun bekerja dengan memeras keringat adalah lebih mulia dalam pandangan agama maupun dalam pandangan sesama manusia. Karena itu, setiap muslim harus mampu mencari lapangan kerja hingga dapat menghasilkan sesuatu yang halal. Demikian pula anjuran Islam kepada pemeluknya agar senantiasa bekerja keras. Sebab bekerja adalah bagian daripada penebus dosa, bahkan merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan, bertopang dagu, mengharap belas kasih orang lain. Muslim yang sejati adalah yang rajin beribadah dan rajin pula untuk mencari rezeki yang halal. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyihannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Demikianlah khutbah ini. Semoga memotivasi kepada kita untuk lebih giat lagi bekerja dan beribadah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.